Pemirsa, program pemerintah Inggi Punika Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM sampun kemargiang ring perguruan tinggi. Yadiastun ring masan pandemi COVID-19 MBKM keaptiang sida kelimbakang becik ring lapangan. Makudang-kudang kewijakan sampun kemargiang pemerintah sajroning nincapang kualitas pendidikan. Sile tunggil kewijakan sanes sampun kemadalang inggih punika Merdeka Belajar Kampus Merdeka utawi kebaos MBKM. Melarapan kewijakan inucap Kampus Merdeka ngijen selah majeng mahasiswa antuk milih mata kuliah sane pacang keambil. Mahasiswa taler kaicen galah anggen milih mata kuliah saking dure program studi perguruan tinggi sane pateh ngambil mata kuliah ring program studi sane pateh ring perguruan tinggi sane mabinayan. Ngambil mata kuliah program studi sane matiosan ring perguruan tinggi sane mabinayan wiadin pembelajaran ring dure perguruan tinggi. Yadiastun ring tengahing pandemi COVID-19 tur sektor usaha akeh sane matutup sane ketah meprekanti sareng perguruan tinggi anggen pembelajaran kaaptiang digelis karu ruang pemargi. Parindikan inucap kebalsang oleh akademisi Profesor Iketut Sude. Cuman persoalannya memang kalau dibandingkan dengan masa sebelum pandemi jelas lah beda gitu ya. Keefektifan dalam proses pembelajaran, apakah itu melalui program Merdeka Belajar, kemudian program yang konvensional, yang sebelumnya itu, saya kira juga ikut terganggu karena persoalan pandemi COVID ini kan. Persoalannya kan pertama menyangkut proses kita komunikasi sudah agak susah kan? Harus melalui sistem daring, kemudian secara offline datang ke tempat-tempat yang memang kita ingin ajak kerjasama itu juga sangat terbatas gitu. Artinya kendala itu pasti selalu ada ya. Program MBKM sanek laksana yang ring kampus puniki taler keaptiang ngelimbak becik tios mata tujuan nincapang kualitas pendidikan negepin protokol kesehatan COVID-19 taler kabuatang sajroning nambakin pengelola virus corona. Andika, Bali TV.